So dy dx itu merujuk pada gradient. So kita mulakan daripada dy over dx equals to y over y minus x. Okay. Ini sebenarnya maklumat tambahan ini untuk nak dapatkan constant. Soalan dia find the equation of the curve. Maksudnya kita cari y itu sama dengan berapa. Okay, kita darab silang dulu. Ini kalau darab silang, y minus x dy dx sama dengan y. Ini sama dengan y. Okay, ini selanjutnya kita cuba expand dulu. Ini kalau kita expand dy dx. Ini sepatutnya kita boleh tulis dy dx. Okay, slightly. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita terbalikkan, kalau kita terbalikkan dia akan jadi y minus x over y. Kan, betul tak? Kalau kita terbalikkan. Saya nak terbalikkan ni sebab nanti mudah kita nak kira. Kita boleh kira dx over dy. Dia akan jadi ni y per y. Y per y tolak x per y. Okay. Nanti kita akan dapat dx dy sama dengan 1 tolak x per y. Okay. Soalan ni dia lain sikit. Biasanya kita mesti gunakan dy dx. So kemungkinan dalam exam pun dia akan buat macam tu juga lah. Okay. Ini kalau saya susun balik, dia akan jadi dx dy tambah dengan 1 per y darab x sama dengan 1. Okay. Biasa kita akan jumpa equation kita adalah dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Itu yang biasalah. Maknanya kalau kita nampak dy dx, maka yang ini mesti darab y. Nampak? Sekarang ni kita tak guna tu. Kita guna yang baru. Okay, yang baru ni kita terbalikkan. Maka nampak tak dia punya tu semua terbalik. Apa? Kebiasaan kita belajar yang ni. Kadang-kadang soalan ni terbalik. Ha, jadi kamu kena bersedia dengan keadaan tu lah. Okay? Ha, jadi bila nak dapatkan IF tu, kena ubah sikit lah. Kena ubah sikit. Okay? Jadi kita kena bandingkan dengan dx dy tambah dengan py, bukan px, py. Semua dah terbalik. Ha, semua dah terbalik. Okey, maka kita nampak rupanya py kita yang ni. Okey. Okey, jadi kita akan dapat, jadi untuk step yang pertama kita cari if. Step yang pertama kita cari if. Biasanya IF ni kita akan gunakan formula dia adalah ni, kalau kita bandingkan dengan sebelum ni, IF ni sebenarnya dia adalah eksponen kuasa integration of px darab dx. Ini yang biasa kita buat. Bila dah terbalik, kamu jangan ikut lagi formula ni. Kamu kena ubahlah sikit eksponen kuasa, bukan px, dia jadi py. Kemudian bukan dx lagi dah. Dia dah jadi dy. Okay. So kena bersedia dengan keadaan tu. Okay. Jadi kalau kita teruskan ni. Eksponen kuasa 1 per y dy.
maka dapatlah eksponen kuasa ln y. Ni kalau kita hilangkan eksponen dengan ln ni dapatlah y. Maka kita punya IF tu adalah y. So ambil y ni darab kiri dan kanan. Jadi step yang kedua, ambil IF ni y, darabkan dengan ni tadi. Kita punya dx. Kita akan ambil dx dy tambah dengan 1 per y darab x sama dengan IF darab dengan soalan dia 1. Okey. Kemudian sepatutnya step yang kedua ni kita nak buat integration. Tetapi kalau nak buat integration daripada sini tak boleh sebab ada dx dy. So kita akan ubah step yang ketiga. Step yang ketiga kita kena buat, kalau ikut cara biasa, step yang ketiga ni mesti buat d over dx. Kalau ikut cara biasa, IF darab y. Okay. Jadi untuk yang baru ni, kita jangan guna d over dx. Kita dah bertukar d over dy. Ambil IF tetapi jangan ambil y. IF darab x. Okey. So hati-hati ni. Maka kita akan gunakan IF darab dengan x. Kalau ikut biasa y. Y ni kalau guna dy dx. Sekarang kita dah terbalik. Okey, jadi kita akan ambil tadi IF kita adalah y. So y darablah dengan x sama dengan sebelah kanan ni tak berubah, kekal kan. Itu step yang ketiga. Step yang keempat mudah je. Dy tu bawa ke sebelah kanan. Maka dy x equals to y dy. Y dy. Maka sebelah kiri kalau kita integrate. Integrate. Kita tambah integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri tak payah ni. Salin je. Yang sebelah kanan y kuasa 2 per 2 tambah c. Sepatutnya kita punya equation kita yang ni lah. Tetapi kita dah ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan kita adalah if the point 4, 6. Jadi kita gunakan at point 4, 6. Maksud dia x 4, y tu 6. Jadi kita akan ambil 6 darab 4 sama dengan y kita 6. So 36 per 2, 18. Maka daripada sini c sama dengan 24 tolak 18. 6 lah. 6. Okey, dia. Kemudian disebabkan soalan ni dah terbalik, maka jangan jadikan y tu sebagai tajuk. Jadikan x sebagai tajuk. Okey, saya salin dulu. Yx sama dengan y kuasa 2 per 2 tambah 6. Okey, so ingat eh, kita sekarang ni dah terbalik. So jadikan x sebagai tajuk. So x sebagai tajuk, maka dapatlah y kuasa 2. Ini semua bahagi dengan y. Semua bahagi dengan y, so hilanglah. Yang tinggal y per 2. Tambah dengan 6 per y. Okey, macam itulah. Okey, jadi soalan ni dia berbeza daripada biasa. Jadi kamu kena bersedia dengan keadaan soalan macam tu. Ha, ni kan. Sebab kalau saya kekalkan dy dx, kita tak jaya bentukkan jadi macam ni. Tak jaya bentukkan jadi macam ni. Jadi, kita fikirkan, cuba kita buat cara lain. Kita cuba terbalikkan. Kita terfikir terbalik ni sebab, bila terbalik, kita dah boleh pecah. Kita dah boleh pecah jadi macam ni. Kalau kekal yang asal, tak boleh jadi y per y, tolak y per x, tak boleh. Kalau terbalik, baru betul. Okay, jadi kita dah dapat bentuk macam ni. Jadi kaedah kita kena ubahlah. Ok.
kena ubah sikit. Yang Y jadi X, yang X jadi Y, semua kena berubah. Okey, jadi yang pertama kita tengok ya, kita punya tajuk kita adalah population at any time. Maksudnya ni kita punya pilihan ni, ni P at any time. Maksudnya sebarang masa lah. Soalan sebut rate. Maka kita gunalah D over DT. Sebab sebut je rate, mesti guna D over DT. Tetapi kalau kita biar ni tak boleh. Kena tengok dia bincang apa. Tadi dia bincang population, so letaklah P. Kan? Tetapi untuk soalan ni, dia dah bagi dah equation. Jadi tak payah fikir panjang, kita salin je. Kalau tadi kuliah, dia tak bagi kita punya equation. Dia tak bagi. Jadi itu kita kena fikir lah. Untuk yang ni tak payah. Sebab soalan dah bagi dah. Jadi guna je. Eh, kalau kita create sini pun, dapat ni juga. Okay, cuma kita kena hati-hatilah. 1985 ni, ini kita setkan ini untuk T sama dengan kosong. Kita setkan. Kemudian selepas 10 tahun, maksudnya T 10. Kita setkan macam tu. Okay. Maksudnya kalau T kosong, maklumat dia P adalah 20,000. Kalau kita setkan T 10, maka P itu adalah 24,000. Okay. Jadi kalau kita setkan dulu. Ini kalau saya ini kita hasilkan 1 per P dP sama dengan K dT. Integrate kiri dan kanan. Dapatlah ln P KT tambah C. Maknanya daripada equation yang kita dapat ni, sebenarnya kita tak tahu dua constant. Bila tak tahu dua constant, dia mesti ada dua maklumat. Ini yang dia bagi ni. Tapi jangan ambil T itu adalah 1985. Salah. Okay, kita setkan tahun awal dia apa? Kalau tahun awal dia 1985, maka setkan T kosong 1985. Okay. Jangan guna nombor tahun tu sebagai T. Kita setkan. Okay, jadi saya gunakan maklumat yang pertama. Bila kita gunakan T kosong, gunakan T kosong, maka P kita adalah 20,000. Okay, so kita gunakan maklumat. Jadi ln 20,000 sama dengan ni 0 ni, maka C tu adalah ln 20,000. Okey, jadi selesailah yang tu. Maka okey, so persamaan kita akan dapat yang je tu lah. So dapatlah ln P sama dengan KT tambah ln 20,000. 1, 2, 3. Kemudian kita guna maklumat yang kedua. Bila T sama dengan 10, maka population adalah 24,000. Okay. Ini maksudnya nak dapatkan constant yang berikutnya. Maksudnya K ni belum settle lagi. Okay, so saya ganti. Bila kita ganti ln 24,000 sama dengan K kekal, jadi 10K tambah dengan ln 20,000. Ini tujuannya kita nak dapatkan nilai C. Jadi guna calculator. Okey, jadi 10K ni kita boleh gunakan. So gunakan 10K sama dengan, guna je calculator, ln 24,000. Guna je ln 24,000. Okey, 24,000. Salah. 4,000. Okey, kita akan tolak dengan ln 20,000. 1, 2, 3. Okey, maka dapatlah 0.1823. Maka K itu kena bagi dengan 10. Jadi kita akan dapat K itu adalah 0.0
0.90182 lebih kurang lah. RM45. Okey, jadi kita punya equation kita. Jadi kita akan dapat ln. Ln P sama dengan K 0.0182 T tambah dengan ln 20,000. Okey. Ini kalau kita menjadikan P ni sebagai tajuk, kita boleh jadikan P ni sebagai tajuk P, P sama dengan tukar kepada eksponen 182 T, kemudian tambah dengan ln 20,000. Okay. Ataupun nak tukar kepada darab pun boleh. Darab P kuasa ln. Ini kalau kita nak macam tu lah. Kemudian tak payah guna kereta, E dengan ln ni hilang. Maka kita punya equation kita P sama dengan ni akan hilang, tinggal 20,000 eksponen kuasa 0.0182 T. So macam tu lah. Okay. Ini kita punya equation. Ini kita punya equation. Kemudian soalan tanya untuk tahun 2005, maka T nak guna berapa? 20. Ya, betul. Jadi kita kena hati-hatilah. In 2005. Kan? Maka T kita adalah 20. Maksudnya yang 20 ni maksudnya kita kira daripada tahun 1985. Tengok berapa tahun. Kan? Ha, itu adalah 20 tahun. Jadi kita kiralah gunakan equation yang kita dah ada. Maka P ni sama dengan 20,000 eksponen kuasa 0.0182 darab dengan 20. Ini kamu tengok dah belakang. Lebih kurang 287.81. Itulah kalau betul dia tu. Okey tak? Okey, jadi macam tu lah. Takkannya ada penanya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Untuk step yang di sini. Okey, untuk step yang di sini kan. Untuk step yang di sini, kamu boleh berhenti di sini. Kemudian kamu carilah constant K dengan okay, bukan daripada sini, daripada awal ni. Yes. Daripada awal ni. Okay, kita boleh berhenti di sini. Tetapi kalau katakan kamu nak jadikan P sebagai tajuk, lepas daripada tu baru kamu nak jadikan dia nak cari constant K dengan C. Boleh. Ini maksud dia daripada sini. Ini cara lain. Maksud dia daripada sini. Saya proses. Jadikan P ni sebagai tajuk. Ini pilihan kalau kamu nak cara ni. Bila saya jadikan P sebagai tajuk, maka dia akan sama dengan eksponen. Hilang ln, muncullah eksponen. Dan apa yang ada di kanan ni, kita akan naikkan dia ke atas. Kemudian kita boleh tulis E kuasa KT darab E kuasa C. Kan tadi saya buat, bila jumpa yang macam ni, saya boleh wakilkan dengan satu constant. Okay. Jadi sekarang ni, untuk yang di sini, ni, kamu boleh buat pilihan sama ada nak berhenti di sini, terus cari constant K dengan C, ataupun kamu tukar terus P ni sebagai tajuk. Bila tukar P sebagai tajuk, maka constant kita label dia adalah A dan K. A dan K.
Jadi gunakan maklumat yang pertama, apa kamu dapat? Mungkin dapat A. Gunakan maklumat yang kedua, mungkin dapat K. Nanti akhir nanti jawapan dia akan sama juga. Okey. Jadi kamu buat pilihanlah sama ada kekalkan bentuk non P ni ataupun daripada sini ubah dulu kepada P sebagai tajuk. Lepas tu baru kamu cari constant. Constant ni sama. Sama aja, dia masih ada dua constant. Cuma berbeza sikitlah. Kalau kaedah yang pertama constant kita K dengan C. Kalau guna kaedah yang kedua, constant kita P dengan K. Jadi kamu jangan risau, walaupun berbeza simbol constant, tapi nanti jawapan akhir dia, dia mesti dapat yang sama macam ni juga. Okey, anda akan dapat sama macam ni juga. Okey, jadi kamu pilihlah mana kamu rasa mudah. Ini kan mudah ni kan? Dah diberi. Biasanya soalan exam dia macam tu, dah diberi equation. Kalau dalam kuliah tadi, kita create sendiri equation. Tapi dalam kuliah tu sebenarnya dalam exam dia akan bincang application tu ada empat perkara tu je yang saya tunjuk dalam kuliah saya. Okay. Biasanya dalam exam diberi equation. So kalau dah diberi, guna je, tak payah nak create yang baru, guna je. Okay, KM. Ni saya ni negatif ni sebab radioaktif ni biasanya dia akan menyusut kan radioaktif. Okey, cuma kita kena kena pasti M ni apa. Okay, amount of radioactive. Okay, M ni adalah macam jisim lah. Okay, mass tu. Okay, dm over dt. Okay, kemudian kita tengok maklumat. Okay, asalnya kalau 5 gram ni daripada tahun yang awal. 5 gram. Okay, maksud dia kalau kita nak kumpul maklumat, maklumat yang pertama yang 4 gram ni daripada awal. Pada awal, maksudnya bila T kosong, maka jisim kita ni, mas kita ni adalah M 5 gram. Ini daripada awal. Okey, awal. Kemudian, isotop BK 2-3 gram. Okey, maksudnya bila T sama dengan 100, maka mas kita ni tinggal 3 gram. Maknanya nanti bila kamu proses, dia mesti ada dua constant yang kita nak cari. Sebab kita dah diberi dua maklumat. Okay, so kita tinggalkan dulu, kita settlekan. Asingkan kiri dan kanan. So kita akan dapat 1 over M dm equals to negative K dt. Kemudian kita akan integrate kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ini biasalah step. Step ni biasa. Integrate kiri mesti dapat non. Kita dapat non. Kalau rajin buat lama modulus. Okey, sama dengan negative KT tambah C. Okey. Jadi macam tadilah. Kalau kamu tak nak proses jadikan M ni sebagai tajuk, kamu berhenti di sini. Terus kamu cari constant. Okey. So pilihlah ke mana kamu nak. Katakan kali ni saya nak proses dulu. Saya nak proses M ni sebagai tajuk, maka M ni sama dengan eksponen kuasa negatif KT tambah C. Kemudian saya boleh proses lagi M sama dengan E negatif KT. Bila tambah maksud dia darab. Okay, maka E kuasa C ni saya tukar dengan satu konstan. Jadi saya tulis M ni adalah A. Ni saya anggap A. Ni saya tulis. Ni saya anggap sebagai A. Jadi kita ubah penulisan A, E kuasa negatif. Okay. Jadi sekarang sekarang ni kamu buat je pilihan ni. Masa dalam exam, kamu buat pilihan sama ada kamu nak berhenti di sini, terus cari konstan C dan K, ataupun kamu proses lagi sampai dapat M tu sebagai tajuk. Okay. Jadi ini katakan saya nak buat M tu sebagai tajuk. Kemudian saya gunakan maklumat tadi. Tadi maklumat yang pertama, bila T kosong, maka M kita yang awal adalah ini tadi M sama dengan 5. M sama dengan 5. Okay, kita gunakan maklumat ni. Saya nak cari tengok apa yang kita dapat.
Ini akan dapat 5 sama dengan A tak tahu. A kuasa 0. Maka dapatlah A tu 5. Maka equation yang pertama yang kita boleh dapat adalah 5 eksponen negatif KT. Masih ada constant lagi. Okay, bila ada constant lagi, kita guna lagi maklumat yang berikutnya ketika T sama dengan 100. Maka M ni menjadi 3. Okay, maka saya proses lagi. So sekarang 3 T kuasa negatif 100. Okay. So ingat bila nak selesaikan ni tak ada cara lain, mesti ambil lon kiri kanan. Kita tukar dulu ni. Kita ambil lon kiri kanan. Ni asalnya 3/5. Kemudian saya guna lon sebelah kiri habis. Tulis terus. Negatif 100. Okay. Sama dengan lon 3/5. Kemudian kamu guna calculator. Terus kamu akan dapat K itu adalah K berapa? 0.0051 tu lah. Betul? Harap betul lah. Nanti kamu cek lah. Okay, maka kita punya equation kita adalah M. M besar ni M. Sama dengan 5 eksponen negatif 0.0051T. Okay. Kita dah dapat equation. Biasanya bila kita dapat equation, maka mesti ada soalan yang berikutnya. Okay, after how many years? Maksudnya kita nak cari T yang keberapa. T yang keberapa kalau M kita ni sama dengan 1. 1 gram. Okay, maka kita kira lah 1 sama dengan 5 eksponen negatif 0.0051T. T yang kita nak cari. Okey, ya ini saya bawa 5 tu dulu. So saya tulis E negatif 0.0051T sama dengan 1/5. Jadi kalau kita nak dapatkan nilai T ni, pertama mesti ambil lon kiri kanan. Ambil lon kiri kanan. Bila ambil lon kiri kanan, maka sebelah kiri ni saya boleh turunkan. Sebelah kanan lon 1/5. Okey. Kemudian kamu guna calculator, ambil lon 1/5 bahagi dengan negatif 0.0051. Sepatutnya dalam nilai 316. Betul tak? 316. Betul. Okey. Ya. Kan dapat kalau calculator kan kita dapat 315.57 semua tu kan? Ya. Yeah. Terus bundarkan dan jadi 316. Kalau nak buat perpuluhan pun boleh. Right. Boleh. Kalau nak mudah ambil je 316. Okey. So sama ada nak gunakan decimal number ataupun kamu genapkan. Sebab dia nak ulang tahun kan. Okey, maknanya kita dah diberi, yang penting kita ada differential equation yang pertama. Okey, kita dah ada. So yang penting kita kena kenal pasti I ni apa? I ni adalah current. I ni adalah current. Haruslah kan current. Okey, kemudian T, so yang lain samalah. Okey, yang ni tak ada apa. Kita hanya gunakan maklumat bila T kosong, the current IT. Ini maksud dia. Bila T kosong, maka kita punya sebenarnya bila T kosong, kita akan gunakan kalau tengok sini T, ok I sama dengan berapa? Ok, kita selesaikan dulu. Kita dapatkan dulu IT dulu. Kita tengok IT ni equation, maka kita selesaikan bermula daripada
DI. Okey, untuk soalan ni, tadi kita gunakan separable method. Kan? Kadang-kadang soalan implication ni, kita akan solve dengan cara integrating factor. Itu je beza dia. Okey. Contoh-contoh yang saya buat sebelum ni, kita guna separable je. Okey. Sebenarnya, dia bentuk sama je. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kita punya equation kita. Kalau kita belajar yang biasa, bentuk dia mesti dy over dx tambah px darab y equals to qx. Okey, yang ni. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak dapatkan step yang pertama. Okey, step yang pertama. Okay, jadi kita comparekan dengan, so ni akan jadi di over dt plus, kalau nak ikut cara ni lah. Kalau nak ikut cara ni, kita mesti darabkan dengan y. Y kita sekarang adalah i. So, ingat eh, kita ubah. Ni kita ubah. Kita compare dengan sini. Maka y tu adalah i. Ingat, y tu adalah i. Kemudian yang x tu adalah t. X tu adalah t. Kamu ingat tu. Kita ambil je pattern ni. So sepatutnya dy. Y tadi i kan. So kita ubah. So ini adalah p. X tadi t. So pt darab dengan y tu adalah i. Sama dengan q. Asalnya qx. Kita dah tukar kepada qt. Okay. Jadi kalau jumpa soalan implication, kita comparekan dengan yang biasa kita guna ni. Ni, yang biasa guna. Cuma kita kena, kalau kita nak compare paling mudah, kita tengok yang ni je. Kamu tengok yang ni. Rujuk pada sini, kamu akan nampak. Y tu adalah I, X tu adalah T. Jadi kamu ikut je formula ni, gantikan Y tu dengan I, X tu dengan T. Okay. Kemudian, jadi step yang pertama, kita mesti dapatkan IF. Kalau ikut cara biasa, IF ni formula dia adalah eksponen kuasa PX DT. Ya, DT lah. PX DX. Ni kalau ikut cara biasa. Tapi disebabkan kita dah berubah, maka kita ikut je bentuk ya. Sama dengan eksponen kuasa. Sekarang kita dulu guna PX. Sekarang yang baru guna PT. PT yang ni lah. So 3 per 2. Sepatutnya DX. Tapi X dah tukar kepada T. So letak DT. Okay. So kita integrate ni. Eksponen 3 per 2 T. Okay, settle. So kita biar yang tu. Kemudian kita terus step yang kedua. Step yang kedua kita akan ambil. Ambil IF yang kita ada. Darab kiri dan kanan. So tulis je di over dt plus 3 over 2i sama dengan if 3 per 2t darab 11. Okay. Maksudnya step yang kedua ni, dia ni. If darab ni. Okay, boleh? Kita nak selesaikan ni. Okey. Cuma bezanya soalan application ni, kamu tak guna cara biasa lagi dah. Simbol-simbol tu dah berubah sikit. So cara nak ubah tu kena pasti y apa, x apa. Kemudian step yang ketiga, kalau kita teruskan step yang ketiga, step yang ketiga ni sebenarnya kita akan ubah bentuk ni sebab nak integrate sekarang ni tak boleh. Kita terpaksa ubah. Kalau ikut cara biasa, kita mesti gunakan d over dx if darab dengan y. Kalau ikut cara biasa. Tapi sekarang ni, kita dah, variable kita dah berubah. So, jangan buat d over dx. D over apa? D over? Dt. Dt. So, ingat apa yang kita tukar tadi? X tukar kepada t. So, ingat tu. Kemudian, kalau ikut cara biasa, kita akan ambil if darab y. IF darab Y. Y sekarang dah tukar jadi I. Okay.
So kita ambil IF tadi. IF tadi mana? Oh ni. Eksponen 3 per 2T darab dengan I. Sama dengan yang kanan ni tak berubah. 3 per 2T. Okay. Kemudian step yang keempat, kita kena gerakkan DT itu sebelah kanan. So kita akan dapat D eksponen 3 over 2 multiplied by I. I ni yang di bawah. Sama dengan 12 E 3 per 2T DT. Sebab DT ni bawah sebelah kanan. Okay, lepas tu kita integrate lah. Integrate. Maka sebelah kiri ni selesai. Tak ada apa yang kita ubah. Salin je. Sebelah kanan ni, 12 ni tak terlibat dalam integration. Ingat ni, kita ada satu je function, maka tak payah guna let u. Terus je integrate. Salin soalan. Kemudian bagi dengan differentiate kuasa dapat berapa? Differentiate kuasa dapat berapa? Hello? Hello? X? Kau yang betul? Differentiate ni? Kita akan dapat? Hello? 3 per 2 lah kan? Apa banyak sangat lah? 3 per 2 tambah C. Okay. Jadi kita permudahkan lagi. Okay, sekarang E 3 per 2 I sama dengan ini kita boleh cancel 4 jadi 8. 3 per 2 T tambah C. Okay. Jadi sekarang ni, kalau kita nak cari constant, kita nak cari constant, boleh cari daripada sini ataupun jadikan I ni sebagai tajuk. Kamu pilih mana mudah. Okay. Ha, katakan saya nak teruskan lah, eh. Saya nak teruskan. Semua bagi dengan ni. Ini tadi ada T ni kan. Okay, so akan ada 8 tambah 8 tambah C eksponen. Ini sepatutnya di bawah ni. Nanti 3 per 2 T. Okay, betulah. Kemudian saya gunakan maklumat. Okay, daripada soalan tadi, dia dah ada maklumat. Maklumat apa? I kosong, kita ada maklumat. Dia bilang soalan A tu. Bila I kosong, dia sama dengan kosong. Okay, tu dia punya maklumat. Yang ini maksud dia, sekarang kita guna variable I dengan T. Maka T kosong, I itu adalah kosong. So, ingat ya. Yang dalam ni adalah T. Ini nilai T. So, T kosong, I kosong. T kosong, I kosong. Okay, jadi kalau kita ganti, kita akan dapat I kosong sama dengan 8 tambah C E kuasa kosong. Maka dapatlah C itu adalah negatif 8. Maka equation kita adalah I sama dengan apa tadi? 8 tolak 8 E kuasa negatif 3 per 2 T. Ataupun kalau kamu rajin, boleh factorize lah. So, I ini saya tulis lah. Saya fakturkan 8 kali 1 tolak eksponen tolak 3 per 2 T. Kalau nak tulis macam ni lah. Kalau tak, kita ambil atas. Saya tulis I in bracket T ni sebab dalam soalan tanya kan, obtain I in bracket T. Ha, so itu yang saya ubah cara penulisan. Jadi bila kamu jawab soalan, kena tengoklah soalan apa. Okay, boleh setakat ni? Boleh. Boleh tu. Okay. Jadi untuk soalan B ni, lapan ni kamu ada kelas ke? Ada. Ada ya? Okay, saya habiskan sikit lagi boleh? Dua minit. Okay, untuk soalan B,
Ini komisarinya dah. Untuk soalan B, sebenarnya kita nak cari I8 tolak dengan I4. Maksud dia, kamu ambil nilai T8, gantikan. Ambil T4, gantikan. Okay. Ini nanti kamu gantikan, kamu akan dapat jawapan 0.020 watt. Okey, untuk yang C, untuk yang C ni disebabkan dia gunakan istilah very long period time. Maksudnya kamu refer pada apertures infinity. Kamu guna yang tu je. Maka I in bracket T ni dia akan jadi 8 1 tolak eksponen kuasa negatif infinity. Okey. Yang ini kamu kena ingat, kalau 1 per infinity, 1 per infinity adalah kosong. Maknanya nilai ni sebenarnya adalah kosong. Nilai ni adalah kosong. Jadi 8 darab 1 tolak kosong. Itu jawapan dia adalah 8. Okay. So sampai itu je.